mendampingi kami dalam jalannya rapat badan musyawarah pelajar kali ini agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Saya berharap agar badan musyawarah pelajar ini dapat menjadi patokan untuk perbaikan tugas kepengurusan OSIS PPSK ke depannya. Saya katakan bahwa pengurusan ini tidak gagal, ya, tidak gagal, sama seperti kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. Tetapi situasi yang tidak memungkinkan sehingga tidak terlaksana beberapa kegiatan. Kalau bahasa kerennya, bahasa anak-anak gaul itu, semesta belum mendukung kalian. Ya. Tapi apa yang sudah kalian lakukan, pencapaian-pencapaian besar yang sudah kalian lakukan itu sudah luar biasa. Terima kasih pada kalian pengurus PPSK masa bakti 2020 yang sudah bisa mengakhiri kepengurusan ini dengan sungguh luar biasa.